kemudian kita jahit. Nah, untuk mengerjakan celemek ini kita lebih dulu jahit di bagian saku dengan menggunakan laminasi atau pernak-pernik untuk mempercantik lagi celemeknya, dan saya membuat kubu-kubu dengan ukuran biar tidak terlalu besar. Saya ukur di sini, ini satu, lalu dari satu tadi kita masuk 9 cm, 9 dan ini sampai sini 9. Oke, yang saya beri tanda tadi saya jahit dulu ya. Yang bagian sini tidak perlu dijahit. Lalu kita balik. Ini saya gunakan benang warna agak krem ya, putih tulang, biar tidak diganti. Dan juga karena lebih banyak menggunakan warna putih tulang untuk jahit cara setrika. Dengan menggunakan kuku. Untuk melingkar di buat cincin, kurang lebih lebarnya 1 cm. Ini biar percaya kalau ini 1 cm, ini saya ukur ini 1 cm. Penjahit caranya macam-macam untuk masukin, untuk jadi kolongan seperti ini. Lalu kita ukur seberapa dibutuhkan. Ini begini ya, beri tanda. Ini ketemu ya, garis ini sama ini. Kita jahit. Udah ya, buat
digunting lagi. Cara masukinnya biar lebih mudah, kita ambil yang bagian ujung. Ujung kita masukin dulu sedikit, kalau sudah tarik. Nah, ini masuknya sedikit demi sedikit. Ini kita tadi kita sudah beri tanda yang bagian ini ya, ini pas akhirnya. Lalu kita lipat lagi ke dalam. Nah, ini baru kita jahit dulu. Jahit dulu ini biar dia tidak lepas-lepas juga seratnya. Ini kalau bahannya ini dia seratnya banyak, jadi harus dijahit. Kita bagi dua, lalu diberi tanda. Nih, sudah ada tanda. Ini kita taruh di bagian tengahnya. Jadi sekitar satu setengahan ya, 1-2 ya tadi. Kita pantul. Kita pastiin ini kalau sudah lebarnya sama letaknya, ini sudah sama ya.
kita habisnya pakai ini ya. Ini saya jahitnya kurang lebih 3/4 cm. Sedikit. Ini kita lipat, lalu menyesuaikan, terus lipat. Lalu kita putung. Itu pun sebaliknya. Setelah selesai kita kerjakan sakunya, kita masuk ke badan celemek untuk menyatukan sakunya. Oke, terima kasih. God bless you.